Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau ngasih tau ya cara cepat withdraw agar cepat diproses ya guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya, oke? Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya nantinya, oke? Sebelum saya kasih tau triknya ya, sebelah sini saya mau kasih lihat dulu buktinya. Sini kita klik dulu ke wallet ya. Di wallet sini kita klik ini. Saya withdraw kemarin. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini. Review sukses. Balance-nya kalian lihat ya, 3410. Dan sekarang kita masuk ke Probit. Karena saya withdraw ke Probit ya, guys. Kita lihat ke Probit. Di sini saya cuma meyakinkan kalian aja, pas saya tidak berbohong. Di sini saya sudah melakukan withdraw dan itu dibayar ya, cuma satu hari. Oke, kita masuk aja ke wallet ya sebelah sini. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya, di sini juga ini mungkin beda karena saya punya 15 doge ya. Ini kita lihat aja sini. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya, ini bisa kalian lihat sendiri, ini tanggalnya dan waktunya juga bisa kalian lihat sendiri ya. Sini kalian bisa lihat balance-nya. Dogenya 3410 70 30 60 77 ya. 3410 ya, 3410. Nah, di sini bisa kalian lihat kan? 3410 70 30 60 60. Oke. Oke, jadi caranya langsung aja ya. Gak perlu lama-lama, caranya saya kasih tahu. Yang pertama, jika kalian mau withdraw, sebelum kalian withdraw, kalian klik dulu setting. Setting sebelah sini kalian silahkan verifikasi dulu ini ya. Email kalian harus terverifikasi, sampai Facebook kalian juga harus terverifikasi, oke? Okay? Lalu jika sudah terverifikasi di sini, lalu kalian jika kalian withdraw, jika kalian tinggal withdraw aja ya. Kalian tinggal klik withdraw jika balance kalian sudah cukup buat withdraw ya. Misal 10 dolar kalian cukup buat withdraw, kalian withdraw aja ya. Setelah kalian withdraw, kalian balik lagi ke sini ya, ke menu setting sebelah sini. Lalu di sini kalian klik help center ya, help center. Nah di sebelah sini silahkan kalian klik join us Telegram. Jadi nanti kalian bakal masuk ke Telegramnya ya guys. Jadi contohnya seperti ini, kita masuk ke Telegramnya. Nah, di sini saya sudah masuk ya guys. Emang saya udah gabung di sini, udah masuk. Lalu di sebelah sini silahkan kalian klik ini ya, klik kucing ininya. Nah, di sini silahkan kalian cari admin. Nah, ini ya, di sini saya udah ganti namanya di admin cash garden ya, cat garden. Nah, di sini kalian klik set ya. Jadi sini kalian perhatikan ya namanya ini CBF Post. Lalu silahkan kalian klik aja chat. Nah, ini chattingan tadi saya ya, tadi saya chat dia. Nah, pertama-tama kalian harus kirim bukti bahwa kalian udah redeem ya, atau withdraw. Nah, ini bukti saya kasih ke dia, saya kirim sama dia. Dengan catatan tulisan seperti ini ya guys, kalian bisa lihat sendiri. Nah, dia minta email, saya kasih email saya, udah saya kasih email saya. Lalu dia bilang I have review, berarti udah dia kirim ya, dia kirim pembayaran dogenya.
katanya suruh dicek, lalu tadi saya cek dan di sini saya tanya lagi, when you will send my withdrawal, kapan kamu Anda akan mengirim withdrawal saya? Katanya what? I have passed it, then you see it. Nah, katanya suruh lihat dulu ya. Jadi saya di sini saya cek dulu ke situ karena belum masuk ya. Katanya on way maybe, on the way maybe ya. Katanya mungkin lagi di jalan. Nah, di sini udah masuk ya. Thank you very much. Ini udah masuk dan dia nyuruh saya buat klik Facebooknya dia. Sini ya, ini Facebooknya dia. Lalu saya share di sini juga ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi seperti itu ya guys. Cara withdraw agar cepat dibalas apa dikirim ya withdrawnya biar cepat diproses. Jadi silakan kalian chat adminnya langsung. Biasanya hari Sabtu sama Minggu itu dia libur. Nanti bakal prosesnya hari Senin ya guys. Jadi caranya seperti itu. Jadi buat kalian mau tanya langsung ke adminnya langsung aja tanyain ya. Jika kalian belum punya Telegram, silakan kalian download terlebih dahulu dan buat Telegram. Telegramnya ya guys. Jadi mungkin cukup sampai sini aja ya videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga ini bermanfaat ya buat kalian yang withdraw di sini lama sampainya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye bye.